itu kan bisa ditanyakan kembali ke bapak, pilihannya bapak siapa. Tapi balik lagi ya, selama tidak menggunakan fasilitas kenegaraan, saya rasa presiden mau berkampanye tidak masalah. Setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara.